بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هيا بنا نفتتح هذه الدراسه في هذه الليله بقراءه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجه لنا لا حجه علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه rahmatika amin Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjut ya Mengkaji kitab Taisir Sarah Al-Mallawi ala Sulam ilmil mantik Sampai kemarin pembahasan Aqsa Muddalalah ya. Ringkesnya ini bahwasanya Dalalah itu dibagi dua Pertama lafziyah yakni penunjukan dari sebuah kata. Yang kedua ghairu lafdhiyah, yakni penunjukan dari yang bukan kata, bukan kalimat. Nah, ketiga-tiganya ini dibagi menjadi tiga ya. Kedua-duanya ini dibagi tiga yang lafdhiyah itu ada akliyah, Kopiyah dan wadiyah. Wadiyah ini dibagi tiga: mutobakoh, aldomun dan dalalah iltizam. Insya Allah kita membahas ini cabang dari cabang-cabang dalalah, yakni dalalah wadiyah. Nah, masuk dalalah wadiyah yang pertama ini adalah dalalah mutobakoh. Ya. penunjukan lafad yang di sini dikatakan ya hia dalalatul lafzi ala tamamil makna yakni penunjukan lafaz ya, atas sempurnanya makna alladzi wudi'alahu min haithu innahu tamamu maknahu dari sisi apa? dari sisi ya makna itu memang dibuat untuk itu sesuai dengan kesempurnaan ya innahu tamamu innahu tamamun maknahu bahwasanya dia itu adalah sempurna maknanya contohnya apa di sini kadalalatil insan seperti menunjukkan kata al-insan alal hayawanin natiq untuk menunjukkan Ya, makhluk yang berpikir. Jadi kalau disebut manusia ya makhluk yang berpikir. Kalau disebut misalnya contoh lain roh mobil. Berarti mobil secara utuh maknanya begitu. Ya ada rodanya, ada mesinnya, ada e, kacanya, spion dan sebagainya itu. Jadi disebut mobil ya gambaran mobil secara utuh itu dalalah mutabaqah. Ini penunjukan makna ya sesuai dengan makna yang sempurna ya menunjukkan makna lengkapnya intinya begitulah jadi ketika disebut satu kata ya lengkapnya seperti apa disebut wudhu misalnya ya dalalah mutobakohnya ya semua pekerjaan wudhu itu dari basuh muka misalnya niat basuh muka sampai basuh kaki kemudian misalnya ada dalalatul musallas ala sathil mustawa al muhati bisalah khututin mutakoti atin kalau ada kata musallas musallas itu segitiga maka dalalahnya atau penunjukan maknanya adalah itu menunjukkan asat hil mustawa apa itu sat hil mustawa itu adalah bangun datar ya al muhati bisalah satu khututin yang dibatasi oleh tiga garis ya. mutakoti atin yang saling berpotongan Tergambar aja ya Segitiga itu ya berarti ada bangun datar Yang ada tiga garis berpotongan Yang membatasinya Itu dalalah tobakoh yakni Ya kesemuanya berarti Kesemua segitiga yang dibahas itu Kemudian wadala latil farosi ya, Ini adalah latil insan Wadala latil musallas Yang ketiga wadala latil faros Dan penunjukan kata faros ya, Faros itu artinya Udah kalau disebut kuda yang muncul dalam benak kita apa? Ya, alal hayawanis sohil kuda itu yang menunjukkan hewan atau binatang yang sohil dia itu meringkik Jadi kalau bicara bunyi ya berarti kuda itu ya binatang yang meringkik wadalalatul asad latil asadi alal hayawanil muftaros Kemudian ada kata singa Itu menunjukkan makna hewan yang sifatnya buas Predator Di Ini dalalah mutobakoh Ketika disebut satu kata dia Yang dimaksud, yang terbayang, yang di apa, diinginkan Itu berarti kalau ini makna lengkapnya kemudian wa makna mutobakoh ya. makna mutobakoh itu adalah muwafakoh kesesuaian ya, muwafakotul lafzi wal makna kesesuaian lafat dan maknanya ayat tamamul makna yakni sempurnanya makna atau lengkapnya makna ya, mudah-mudahan jelas ya ini jenis pertama ya mudah Insya Allah difaham. Kemudian yang kedua adalah latut taudomun. Dalam latut maknanya apa? Adalah ya, ia adalah latul lafdi ala juz'il makna al ilahu Penunjukan lafad atas sebagian makna yang dibuat atau di yang dibahas ya, yang diletakkan kata itu untuknya. <coughs> Seperti apa kalau tadi bicara mobil misalnya Mobil ya Kalau ada orang mengatakan mobilnya rusak Maka yang terbayang mobil rusak di situ kan tidak mungkin Atau kemungkinan besar bukan semuanya Sehingga yang dimaksud mungkin mesinnya saja yang rusak Atau mungkin yang dimaksud bahkan cuma sekedar businya yang rusak Nah walaupun yang disebut apa mobilnya rusak Tapi yang dimaksud adalah sebagian makna Sebagian dari mobil itu itu dalalah tadammun dalalah tadammun disebut misalnya wudhu. yang dimaksud misalnya ya sebagian anggota wudhu itu termasuk ya, dalalah tadammun jadi dia kalau mutabaqah itu keseluruhan ya kalau tadammun itu ala juz il makna sebagian makna dari yang disebut hampir mirip-mirip kalau dalam bahasa Indonesia ada majas totem pro parte disebut semua tapi makna yang di apa, tapi yang tidak cocok amat ya totem pro, eh, totem pro, parte itu misalnya disebut eh, sekolah atau pondok pondok ini misalnya menang dalam perlombaan padahal yang menang sekedar sebagian saja mungkin siswa yang ikut atau santri yang ikut ya kayak tadi Tadi misalnya mobilnya pecah, maka yang pecah itu ya mungkin kacanya. Mobilnya bocor, ya kemungkinan yang bocor bannya saja, tidak semuanya atau olinya bocor dan sebagainya. Padahal yang disebut mobil. latil makhat ala ahadi fusulihi seperti eh, penunjukan kata makhat ma'had pondok misalnya ya itu bisa menunjuk kepada ya, salah satu dari kelas atau tahun ajaran ya, bisa begitu bicara pondok berarti ada oh ini lokalnya ini bagiannya ada pengajian misalnya tiap malam selasa di pondok darul hikmah putra yang dimaksud hanya di bukan di pondok keseluruhan tapi di aulanya di musolanya Nah itu penunjukan banyak dalalah tadammun wasyajarati ala ghusnin minha pohon misalnya pohon tapi yang dimaksud adalah kepada dahannya eh, pohonnya berbuah maka yang dimaksud bukan seluruh pohon berbuah, ya paling dahan, ya dahan-dahannya saja. pohonnya rimbun sekali. Yang rimbun itu apa? Bukan pohonnya keseluruhan, tapi adalah ya ranting-ranting yang ada daunnya itu yang rimbun. Nah kalau gitu tidak usah diprotes, itu dalalah tautomun namanya. Masa pohon kok rimbun? Tidak begitu. Kemudian wal musallati ala ahadi abla'ihi. Segitiga disebut, tapi yang dimaksud adalah salah satu sisinya bisa jadi begitu. Wal hayawani alal insan alladhi huwa minhu. Ya, kemudian disebut hayawan, hewan atau makhluk. Ya. Kalau disebut hewan kayaknya kurang pas manusia ini. <laughs> yang dimaksud hewan tapi adalah ya, termasuk di dalamnya adalah manusia yang merupakan bagian dari itu. Ini dalalah tantamun, yakni satu kata tapi dia mencakup isinya itu, bagian-bagiannya. Wa makna tantamun annal makna qad tadammana ya juz'ahu alladzi dalla alaihi. Makna tadamun, itu artinya kan mengandung ya. Yakni bahwasanya makna yang dimaksud dari kata itu ya, di kandung bagiannya yang ditunjukkan atas e, lafat itu ya insyaallah jelas mudah-mudahan ya jadi ini ringkesnya dalalah ta'domun itu menunjukkan sebagian makna yang dimuatnya <tuh> misalnya apa kalau kita bertransaksi atau ya, ada ada jual beli misalnya jual beli sepeda ya setelah dibeli ya kemudian orang yang jual mengambil itu sedelnya <tentuk> tempat duduknya diambil terus kemudian protes yang beli ini Loh, tadi kan saya beli sepeda kata yang jual sepeda Iya kan akadnya jual beli sepeda ini saya ngambil bukan sepeda tapi sedelnya saja tempat duduknya Nah itu yang enggak pas ya. kalau menurut ilmu mantik cukup disebut jual beli sepeda itu sudah termasuk sedel, setang, ya, roda dan sebagainya. Ya, tadi jadi ketika disebut sepeda ya pakai mutobakoh tadi seluruh bagiannya berarti ikut terbeli termasuk yang dikandungnya ini adalah tantomun kemudian yang ketiga ini yang nanti bahasanya lebih panjang adalah dalalatul iltizam ia dalalatul lafzi ala amrin kharijin anhu lazimun li maknahu zihnan Dalalatul iltizam ini adalah penunjukan lafaz ya, atas perkara yang di luar dari lafaz itu ya, ala amrin kharijin anhu ya, lazimin maknahu, ya lazimin ikut amrin ini yang dia itu wajib atau menjadi konsekuensi bagi maknanya zihnan ya, di dalam benak jadi sebetulnya maknanya tidak mencakup itu tapi konsekuensi dari lafat itu itu menuntut adanya makna tersebut. Ini banyak kalau ini di dalam Al-Qur'an misalnya. Misalnya ada ayat Allah ati wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, disebut situ ada ulil amri minkum, tapi perintahnya adalah ati atilah Allah, atilah Allah, taatilah Rasul. Dan ulil amri. Disebut ulil amri di situ untuk apa? Untuk ditaati, tapi latul iltizam ya itu juga me mengkonsekuensikan wajibnya ada ulil Amri ya, karena disuruh mentaati lafatnya cuma ati'u bukan aujidu ya ndak ndak mengadakan tapi taatilah tapi dengan mentaati itu mengkonsekuensikan adanya perintah untuk mengadakan sama seperti ayat ya fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum Perintahnya cuma fahkum bainahum, kum putuskan perkara di antara mereka. Berarti lafat eh, fahkum saja suruh memutuskan perkara tapi lafat suruh memutuskan perkara itu juga mengkonsekuensikan adanya perintah untuk mewujudkan orang yang memutuskan perkara yakni al-hakim ya, penguasa suruh berhukum dengan syariat berarti itu juga menyuruh adanya ya, mewujudkan orang yang menghukumi dengan syariat. Nah itu eh, perkara yang di luar, di luar lafaz itu tetapi dia menjadi konsekuensi dari maknanya. Kadalah arba'ah ala Seperti kata arba'ah empat, itu untuk menyatakan genap. Kemudian wal ala ahli qadrim minal faroghi wa huwa tahayyuz. Adanya jisim itu menunjukkan mengambil kadar tertentu dari ruangan Ya, yang dia ada di situ. Ya, bicara mobil berarti ada tempat mobil itu yang dia menempati ruangan tertentu baik itu ruangan di dalam gedung atau di luar gedung. Wanari ada kata api yaitu menunjukkan makna apa konsekuensi dari api itu adalah adanya haroroh Wa makna iltizamiyah, makna iltizamiyah dalam dalalah iltizam itu adalah annal makna qad istalzama dzalikal amr al kharij anhu bahwasanya makna dari kata yang disebut itu menunjukkan atau mewajibkan perkara di luar dari kata itu. Jadi kalau mutobakoh itu di kata yang berarti seluruh bagiannya ditunjukkan oleh itu, kalau dalalah tadomun itu kata itu disebut ya, itu mencakup bagian perbagian bagian yang dimaksud di situ. Kemudian kalau dalalah iltizam ini menunjukkan ya, bukan pada kata itu tapi menjadi apa konsekuensi atau penyempurnaan dari kata itu ya, makanya ketika bicara wudhu ya wudhu itu nanti konsekuensinya ke air adanya air ayamom adanya debu dan seterusnya kata itu tidak disebut tapi itu include bukan include ya itu konsekuensi dari dari adanya kata tersebut seperti tadi beli sepeda Ya, beli sepeda, sepeda itu nggak termasuk sebetulnya kan kuncinya. <tuh>, Tuh kalau bicara sepeda motor, ya namanya BPKB atau surat-surat kendaraan itu kan sebetulnya tidak masuk dalam kategori kata kendaraan. Ketika bicara kendaraan sepeda motor, ya sepeda motor saja. Tetapi konsekuensi dari akad misalnya membeli sepeda motor, itu mengharuskan BPKB-nya ikut. Ya. BPKB-nya ikut. Begitu selesai jual beli, tidak bisa yang milik pemilik kendaraan, BPKB-nya tadi kan tidak diakadkan. Nah, ini dalalah iltizam. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ini ringkesan di kitab kalian, dalalah lafdiyah yang wad'iyah ini ya adalah dalalah lafad ya, yang memang itu di dibikin oleh orang-orang yang meletakkan bahasa itu ya. Kata al-Asad misalnya di sini singa itu menunjukkan adanya hewan yang yaitu itu buas ya, predator di, pemangsa hewan lain kenapa kata asad itu maknanya begitu ya memang wadiyah bil wadi wadiyah yakni memang orang Arab membikinnya begitu asad itu maknanya begitu nah ini ada tiga mutobakoh tadamun dan iltizam dalalahnya baik mungkin sampai sini ada masalah <tuh> ada pertanyaan jelas atau tidak jelas <tuh> Oke, okay, okay. Alhamdulillah. Nah, lanjutannya nanti aksamul luzum, ya pembagian dari luzum yang kalau kita lihat nanti bisa memang ada syarat dan sebagainya. Nanti ini pembagiannya di sini. Hmm. Yang qasimul luzumu bi'tibaril mahal alladhi yaqa'u fihi ila salasati aqsam. Al-luzum itu terbagi ya, menurut tempat tempat terjadinya luzum tadi sesuatu yang disebut ini ada tergambar konsekuensinya di dalam apa di dalam makna itu itu terjadi pada apa e, terbagi menjadi tiga bagian yang pertama luzumun luzumun fil zihni luzum di dalam benak ya. jadi jadi adanya itu di dalam benak seseorang wahwa alladzi la yatahaqqaqu illa fil zihni yakni luzum ini tidaklah terrealisir atau tidak ada kecuali di dalam benak kalau zumil basor lil ami seperti ada melihat ya ada buta ini dalam dalam pikiran begitu namanya buta itu akan ada kalau ada yang melihat kemudian luzumul harokah lis sukun adanya sukun diam itu ada nanti secara Otomatis di benak kita itu berarti ada gerakan Jadi adanya diam itu bisa disebut diam kalau ada gerakan ya, Ada disebut melihat kalau ada buta Nah ini eh, kelaziman di dalam benak manusia Terbayang begitu <tuh> Kemudian lozumum fil khorij Lozum di dalam apa, di luar, jadi bukan di benak atau di, di otak, di pikiran, tapi di luar. Kalau zumis sawat leluhur seperti lazimnya ini hitam bagi burung gagak. Jadi ketika disebut burung gagak itu ya hitam. li salji. Kemudian putih itu bagi salju. Jadi disebut salju ya ada warnanya putih itu konsekuensinya sudah di dalam realitas begitu burung gagak misalnya ya warnanya hitam itu sudah konsekuensi dari makna itu ini luzum fil kharij ya. fa fil fakot maka itu ya hanya di luar saja wa yajuzu fil wujudu urabi abyad dan boleh di dalam benak ya adanya gagak yang putih ya. fil di luar walaupun realitas di luar nih ada gagak hitam dalam benak itu ya mungkin ada aja pikiran ada gagak putih ya wasal ji ahmar masalan ya. dalam benak ketika ini ada salju putih maka dalam benak seseorang bisa jadi muncul ada salju warnanya merah. Ini orang ber apa namanya berimajinasi bisa begitu. Luzumu zihni wal kharij. Luzum ya di dalam benak dan di luar. Seperti kemarin kalau zum lil arba'ah. Ya. Adanya kelaziman genap ya, bagi empat. Ya, kalau ada empat atau dua maka di dalam benak kita sudah muncul ini genap Pas saja ahlil asad ya singa kemudian muncul di dalam benak kita oh ini ada sifat pemberani ya. itu di benak maupun di realitasnya sama